Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Pendekar Alap-Alap Samber Nyowo, karya Agung Widodo. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-75. Selamat mendengarkan. Ketahuilah bahwa ocehanmu tidak sedikit pun membuat bulu kuduk ini merinding. Tetapi justru karena ocehanmu itu, membuat kami semakin yakin bahwa ilmu kesaktian yang engkau kuasai masih sangat muda dan tiada bobotnya sama sekali. Bahkan bisa diibaratkan, laksana seekor kucing yang sedang dikerumuni oleh 10 ekor harimau yang sedang kelaparan. Meskipun kucing itu berontak, meronta dan berusaha menghindar dengan segala cara, tetapi itu akan sangat sia-sia belaka. Jangankan ingin tetap hidup, ingin-ingin bernafas saja tentunya sudah kesusahan. Ucap Begawan Cendawan Soco sambil memutar-mutar dan memainkan tongkat yang berada di tangan kanan satu-satunya yang dia miliki itu. Jika begitu, kenapa kalian masih diam saja? Lekas kalian semua segera menyerang saya, agar saya lebih cepat mengirim kalian berkunjung ke kediaman leluhur kalian masing-masing. Asal kalian tahu bahwa saya tidak memiliki banyak waktu untuk meladeni kalian semua, karena ada urusan yang sangat penting dan lebih besar serta lebih bermanfaat untuk kehidupan banyak manusia, ketimbang mengirim kalian untuk menyusul leluhur kalian. Ucap Ki Demang Alap-Alap Samber Nyowo sambil tetap berdiri dengan bersedekap. Sabar Samber Nyowo, jangan tergesa-gesa kamu minta kami antar ke alam sana. Tentunya kami akan menyiksamu terlebih dahulu sebelum kami mengantar kamu ke alam sana. Ucap Begawan Cendawan Soco, di mana yang sebenarnya dia sedang menunggu kedatangannya Resi Karang Sabrang. Sebentar kemudian, maka nampak melayang dari angkasa, seorang tua yang tubuhnya merah membara seperti sebongkah baja yang sedang terbakar. Rambut menyala-nyala seperti daun kelapa yang sedang terbakar oleh ganasnya sang pemusnah, yang sedang ditiup oleh ganasnya sang bayu. Rupanya dialah yang sedang ditunggu-tunggu oleh Begawan Cendawan Soco dan kawan-kawan. Siapa dia kalau bukan Resi Karang Sabrang? Dialah seorang yang masih memiliki ilmu betara karang yang nyaris sempurna. Rupanya Resi Karang Sabrang sudah bersiap dengan ilmu betara karang yang sangat mematikan itu, di mana sudah tidak begitu banyak orang yang mampu menguasai ilmu betara karang. Selain daripada itu, ilmu betara karang sudah tidak boleh dipelajari lagi oleh orang-orang yang hidup di peradaban zaman Jawa Siwa pada kala waktu itu. Nampak dia mendarat di hadapannya Ki Demang Alap-Alap Samber Nyowo dalam jarak hanya 15 langkah dari hadapannya Ki Demang Alap-Alap Samber Nyowo yang sedang berdiri dengan bersedekap tersebut. Bukit itu mampu bergetar di saat Resi Karang Samudra mendarat dengan kecepatan tinggi dan rupanya mampu membuat rerumputan kering mendadak serta kabut hitam tipis keluar dari tubuhnya Resi Karang Sabrang. Tidak berbicara sepatah kata pun, apalagi sampai berkenalan itu sangat tidak mungkin, karena Resi Karang Samudra sudah dalam kondisi yang siap bertarung dengan kesaktian dan kekuatan yang sangat luar biasa di kala waktu itu. Melihat mara bahaya sedang berada dekat di hadapannya, maka Ki Demang Alap-Alap Samber Nyowo segera mengeluarkan ilmu Raga Wijaya dengan kekuatan penuh. Tetapi ilmu kesaktian Raga Wijaya akan semakin sakti ketika dia mendapatkan serangan dari lawannya. Tidak membuang waktu lagi, maka Resi Karang Samudra segera menyerang Ki Demang Alap-Alap Samber Nyowo dengan sangat beringas dan nampak sangat mematikan. Dalam sekejap maka jual beli pukulan dan tendangan bebas nampak saling berkelebat, di mana mereka nampak sama-sama sakti dan sama-sama hebat. Keduanya sama-sama kuat dan sama-sama sakti, di mana keduanya nampak sangat berimbang di dalam pertarungan yang mereka jalani. Akhirnya keduanya sama-sama melepaskan tendangan hebatnya, di mana tendangan itu sama-sama mengenai dada satu-satunya milik mereka masing-masing yang sangat mereka sayangi itu. Sehingga keduanya sama-sama terpental ke belakangan sejauh 10 langkah dari tempat mereka masing-masing berada. Kurang ajar, baru kali ini aku mendapatkan lawan yang sangat luar biasa kesaktiannya. Aku heran ternyata ilmu betara karang itu benar-benar sakti mandraguna. Jika begitu aku harus menghadapi orang tua itu dengan kekuatan penuh.
Ucap di dalam hatinya Ki Demang alap-alap Sambernyowo, dua merasa keheranan dengan ilmu Betara Karang yang sangat sakti itu. Kurang ajar, ternyata masih ada orang yang benar-benar memiliki ilmu Raga Wijaya. Selama di sepanjang sejarah hidupku, baru kali ini aku bertemu langsung dengan orang yang memiliki ilmu Raga Wijaya. Dari dahulu hingga sekarang ini, aku selalu menganggap bahwa ilmu Raga Wijaya itu hanya mitos belaka. Tetapi baru kali ini aku benar-benar menghadapinya. Tetapi dengan ilmu yang aku miliki dan tentu saja aku lebih berpengalaman dibandingkan dengan anak muda itu, maka aku sangat-sangat yakin bisa menumbangkan pemilik ilmu Raga Wijaya. Aku akan sangat malu jika aku tidak mampu menumbangkan anak kemarin sore itu. Ucap di dalam hatinya Resi Karang Sabrang. Lantas terjadi lagi pertarungan di antara mereka berdua. Di saat Resi Karang Samudra sedikit tersedak, maka Begawan Cendawan Soco dan kesembilan lainnya bergegas menyerang Ki Demang alap-alap Sambernyowo dari arah belakang dan secara bersamaan. Hal tersebut memaksa Ki Demang alap-alap Sambernyowo berbalik untuk menyerang ke 10 orang-orang yang sedang menyerangnya itu, serta menghentikan serangannya terhadap Resi Karang Samudra. Ki Demang alap-alap Sambernyowo nampak mampu sedikit lebih unggul dan sedikit lebih mudah menghadapi ke 10 orang-orang itu, daripada menghadapi Resi Karang Samudra. Melihat ke 10 orang itu sedikit terdesak, maka Resi Karang Samudra segera menyerang Ki Demang alap-alap Sambernyowo dari arah belakang. Mendapatkan serangan yang begitu dahsyat dari Resi Karang Samudra, maka Ki Demang alap-alap Sambernyowo mampu tersungkur ke depan untuk yang pertama kalinya, ketika dia sedang bertarung melawan musuh-musuhnya. Lantas Ki Demang alap-alap Sambernyowo bergegas berdiri dan membalikkan posisi menghadapnya, dia segera menyerang Resi Karang Samudra. Tetapi di saat dia sedang bertarung dengan Resi Karang Samudra itu, maka ke 10 orang-orang lainnya segera menyerang Ki Demang alap-alap Sambernyowo dari arah belakang. Mereka menyerang secara bersamaan, bahkan mereka tidak sedikit pun memberikan kesempatan terhadap Ki Demang alap-alap Sambernyowo untuk mengeluarkan ilmunya. Ternyata pertarungan di puncak bukit itu mampu menunjukkan bahwa seberapa besar dan sesakti apapun manusia itu, jika menghadapi lawan lebih dari satu dan mereka rata-rata memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, maka mereka hampir mampu menumbangkan kesaktian seseorang itu. Mungkin itulah yang dikatakan bahwa manusia itu memiliki sifat lalai dan apes. Nampak Ki Demang alap-alap Sambernyowo sangat kewalahan, meskipun diyakini tubuhnya sudah berubah menjadi semakin sakti, dengan kulit tubuhnya yang berubah menjadi merah kuning keemasan, tetapi dia menjadi sasaran dari ilmu-ilmu kesaktian mereka. Karena mereka menjaga kekompakan di dalam melakukan penyerangan, serta saling melindungi satu sama lainnya, maka membuat Ki Demang alap-alap Sambernyowo tidak memiliki atau tidak mendapatkan peluang dan kesempatan untuk membalas serangan-serangan ganas mereka yang semakin dahsyat tersebut itu. Karena Begawan Cendawan Soco yang dibantu oleh 9 lainnya memiliki tingkat kesaktian setara dengan kesaktiannya Resi Karang Sabrang. Hal tersebutlah yang membuat Ki Demang alap-alap Sambernyowo keketeran, karena kesaktian yang dimiliki oleh Resi Karang Sabrang itu sudah setara dengan ilmu kesaktian Raga Wijaya yang dimiliki oleh Ki Demang alap-alap Sambernyowo. Sedangkan Ki Demang alap-alap Sambernyowo tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan ilmu kesaktian lainnya, seperti ilmu badai api, ilmu badai petir, atau ilmu yang lainnya. Di saat Ki Demang alap-alap Sambernyowo benar-benar sangat kewalahan, dan dia nampak dihantam oleh 11 ilmu dahsyat yang mengarah ke dirinya, maka selayang pandang berkelebat seorang tua, dengan busana serba hitam melintas di tengah-tengah pertarungan mereka. Rupanya ketika seorang tua itu melintas dan berkelebat, maka bertepatan dengan ilmu tenaga dalam ke-11 orang-orang itu, tinggal beberapa jengkal dari tubuh satu-satunya yang dimiliki oleh Ki Demang alap-alap Sambernyowo tersebut. Sangat aneh dan sangat elok memang, di mana gumpalan awan panas yang berbentuk membulat dan memanjang, serta runcing di bagikan ujungnya itu, mendadak berhenti dan lenyap seketika itu juga, laksana menyatu dan berbaur dengan alam semesta, ketika ujung awan panas itu
hampir bersentuhan dengan busananya seorang tua yang sedang berkelebat melintas dengan kecepatan yang sangatlah dahsyat itu. Seandainya awan panas itu sampai membentur tubuh satu-satunya yang sangat disayangi oleh Ki Demang alap-alap samber nyowo itu, maka tubuh itu meskipun tidak mampu terluka, tetapi tubuh itu akan mampu diterbangkan, serta pastinya akan bernasib sama dengan Ponco di Wario dan kawan-kawan. Setelah hilangnya tubuh tua tersebut yang berlalu pergi dari tempat itu, maka disusul oleh sekilas aroma semerbak mewanginya bunga cempaka merah, dan aroma itu juga berlalu pergi, seiring dengan kepergiannya sosok tua dari tempat pertarungan mereka itu. Kesebelas orang-orang itu, nampak tertegun sesaat, mereka menunjukkan tatapan mata yang nampak kosong dan hampa, wajah mereka melongo dan tidak bergerak sama sekali. Sepuluh orang tertegun namun tidak sedikit pun merasa keheranan oleh kesaktian seorang tua yang sedang melesat menghentikan hantaman ilmu dahsyat itu, karena kesepuluh orang-orang itu tahu bahwa yang lewat itu adalah gurunya sendiri. Sedangkan Resi Karang Samudra, dia keheranan dan seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, hingga dia berkata kepada sepuluh orang yang sedang berdiri di samping kanan dan kirinya itu, "Aku tidak percaya bisa bertemu dengan Brahmana Misyuwur, baru kali ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, bahwa ilmu kesaktian yang dimiliki olehnya benar-benar di luar nalar orang-orang pada umumnya. Untung saja dia tidak berhenti dan membantu pemuda itu. Kamu jangan lupa dan jangan salah Kakang Karang Sabrang, ketahuilah bahwa Eyang Brahmana tidak mungkin menyakiti siapapun dan apapun itu, karena hal itulah Sang Brahmana Misyuwur miliki ilmu kesaktian yang sangat luar biasa." Ucap Begawan Cendawan Soco, dia memberitahukan siapa Brahmana Misyuwur yang sebenarnya. Kurang ajar, mereka memiliki ilmu kesaktian yang sangat luar biasa dan tidak bisa dipandang rendah. Mereka saling melindungi dan bersatu dengan sungguh-sungguh. Tetapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Pantas mereka mampu menumbangkan ayahandaku yang hanya seorang diri. Gunam di dalam hatinya Ki Demang alap-alap samber nyowo dan dia segera bersiap-siap dengan ilmu-ilmu badai api, gelap sayuto dan ilmu badai petir, serta ilmu angin seribu, untuk menghadapi hantaman ilmu kedua kalinya dari mereka itu. Sedangkan di satu sisi dan tepatnya di pertapaan seribu bulan, mendadak tempat tersebut dipenuhi oleh harum semerbak mewangi bunga cempaka merah yang sangat pekat. Mendadak ada suara gaib yang hanya mampu didengar oleh alap-alap pecat nyowo dan jawara mego malang saja, yang lainnya hanya mencium harum semerbak mewangi bunga cempaka merah saja dan tidak lebih daripada itu. Cucuku jawara mego malang, selamatkanlah orang yang berada di dalam di Goa Tenggarong. Selamatkanlah dari ganas dan kejamnya jawara terahing Panjalu. Ikutilah perginya seekor kumbang ini, agar kamu bisa sampai di goa itu dengan lebih cepat lagi. Ucap suara gaib tersebut yang memerintahkan jawara mego malang. Sendiko Dawu Eyang, Nanda berangkat sekarang juga, hanya doa restu dari Eyang yang Nanda pinta. Semoga Gusti Yang Maha Tunggal selalu melindungi di setiap tarikan nafas Nanda, pamit serang juga Eyang. Jawab jawara mego malang dan dia melesat pergi mengikuti kecepatan terbangnya seekor kumbang tersebut. Cucuku alap-alap pecat nyowo, ikutilah seekor kumbang ini, di mana nanti kamu akan bertemu dengan kakandamu alap-alap samber nyowo. Ketahuilah jika kamu ingin mengetahui 10 orang yang telah menumbangkan ayahanda dan ibundamu, maka temui kakangmu alap-alap samber nyowo sekarang juga. Ucap suara gaib itu yang didengarkan oleh alap-alap pecat nyowo dengan sangat jelas dan tidak terhalang oleh suatu apapun. Mendengar cukup jelas suara yang tidak asing di telinganya itu, serta mendengar bahwa dia akan mempunyai kesempatan untuk bertemu langsung, serta berkesempatan menatap wajah-wajah mereka, orang-orang yang telah pembunuh kedua orang tuanya, dan berkesempatan pula bisa mengantar mereka kembali ke tempat asalnya, di mana sewaktu mereka sebelum dilahirkan oleh ibunda mereka masing-masing ke dunia fana ini, maka alap-alap pecat nyowo begitu sangat-sangat kegirangan. Sendiko Dawu Eyang, Nanda berangkat sekarang juga, sebelum mereka semua diantar oleh kakang alap-alap samber nyowo, kembali ke asal mereka masing-masing, Nanda berangkat Eyang.
Doa Restu Eyang yang menjadi kesaktian Nanda, teriakan alap-alap pecat Nyowo sambil melesat pergi dan mengikuti kemana arah terbangnya seekor kumbang tersebut. Nampak, belum sempat Ki Demang alap-alap samber Nyowo selesai mengeluarkan seluruh ilmunya, maka keduluan oleh Resi Karang Sabrang menghantamkan ilmu kesaktiannya yang disusul oleh serangan-serangan jarak dekat yang sangat mematikan. Sehingga memaksa Ki Demang alap-alap samber Nyowo harus merelakan dengan ikhlas kegagalan ilmunya tersebut, karena harus menghindar dan lanjut melayani serangkaian serangan-serangan yang dibangun oleh Resi Karang Sabrang tersebut. Di saat Ki Demang alap-alap samber Nyowo sangat terdesak, maka secara tiba-tiba serangan tenaga dalam yang sangat dahsyat-dahsyat mengarah ke tempatnya 11 orang itu. Maka ke-11 orang-orang itu langsung terpental sejauh 5-15 langkah dari tempatnya semula masing-masing berada. Dari ke-11 orang-orang itu, ternyata hanya satu yang tidak terjatuh dan dia tetap tegak berdiri. Setelah tubuhnya terpental, dia adalah Resi Karang Sabrang. Sebentar kemudian, maka dilihat oleh mereka, orang yang usia dan bentuk tubuh serta raut wajahnya mirip dengan Ki Demang alap-alap samber Nyowo, dia adalah alap-alap pecat Nyowo. Sembah bekti dan salam taklim Kang Mas, bagaimana keadaanmu? Apakah Kang Mas berhasil terluka oleh serangan-serangan ilmu ringan yang dikirim oleh mereka? Jika masih mampu terluka dan tersakiti oleh orang-orang itu, maka rasanya kurang pantas jika menjadi kajangnya alap-alap pecat Nyowo. Ucap alap-alap pecat Nyowo, sedikit meledek kakangnya. Beginilah seperti yang kamu lihat adikku. Kakang tidak kurang suatu apapun. Kakang hanya memberi kesempatan kepada mereka semua, agar mereka bersuka cita terlebih dahulu, sebelum mereka benar-benar akan Kakang kirim untuk bertamu ke rumah leluhur mereka masing-masing. Ucap Ki Demang alap-alap samber Nyowo, sambil tersenyum tipis ke raut wajah adik satu-satunya itu. Nampak ketika keduanya sedang asik sedikit bercanda, maka tiba-tiba Resi Karang Sabrang menghantamkan ilmunya ke arah mereka. Beruntung Ki Demang alap-alap samber Nyowo sudah bersiap-siap dengan ilmu Raga Wijaya. Awas Dinda, Kiaat, teriakan Ki Demang alap-alap samber Nyowo sambil melompat ke depan dan dia menahan hantaman ilmu itu dengan tubuh satu-satunya itu. Seketika ledakan besar terjadi, di saat tenaga dalam itu laksana menghantam sebongkah baja. Lantas Resi Karang Sabrang buru-buru bersiap-siap dengan serangan keduanya. Nampak Ki Demang alap-alap samber Nyowo juga bersiap-siap untuk menghantamkan ilmu tenaga dalamnya. Seperti yang biasa dilakukan oleh Begawan Cendawan Soco dan 9 iainya, di saat Ki Demang alap-alap samber Nyowo bersiap-siap dengan ilmunya, maka ke-10 orang-orang itu segera menghantamkan ilmu kesaktian mereka secara serentak, dengan tujuan untuk menggagalkan ilmunya Ki Demang alap-alap samber Nyowo. Tetapi kali ini mereka salah perhitungan, di mana ketika mereka menghantamkan ilmunya, maka alap-alap pecat Nyowo tidak tinggal diam. Dia segera menghantamkan ilmu kesaktiannya untuk menghalau serangan besar ke-10 orang-orang itu. Ledakan besar tidak terhindarkan lagi, di saat ilmunya alap-alap pecat Nyowo berbenturan dengan ilmunya ke-10 orang-orang itu. Mereka ke-10 orang-orang itu sampai tercengang dan keheranan dengan apa yang terjadi, di mana mereka yang tadinya menganggap bahwa pemuda yang baru saja datang itu merupakan salah seorang jawara biasa dan mereka anggap pandang sebelah mata, nyatanya memiliki ilmu yang sepadan dengan Ki Demang alap-alap samber Nyowo. Di saat ledakan pertama berakhir, maka disusul oleh ledakan kedua, yaitu ketika ilmu Betara Karang berbenturan dengan ilmu Raga Wijaya, maka ledakan yang sangat dahsyat terjadi di tempat itu. Ledakan besar dua kali itu, rupanya mampu membuat tanah di area ledakan itu menjadi kering kerontang seketika itu juga, dan diikuti bersamaan dengan keringnya seluruh tumbuh-tumbuhan yang terkena dampak ledakan itu. Karena sama-sama sakti, maka keduanya sama-sama terpental ke udara. Nampak pertarungan keduanya kini sedang akan berlangsung di udara. Ki Demang alap-alap samber Nyowo yang berada di udara itu, dia melesat ke arahnya Resi Karang Sabrang dengan posisi siap melepaskan tendangan bebas ke arah lawannya tersebut.
Sedangkan Resi Karang Sabrang mengetahui bahwa dirinya di dalam ancaman besar, maka dia pun segera mengambil tindakan. Di mana dia buru-buru melesat ke arahnya Ki Demang alap-alap Samber Nyowo, dengan posisinya yang juga siap menyerang. Dalam sekejap saja, keduanya terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit dan nampak sangat berimbang. Mereka saling mendaratkan pukulan dan tendangan keras ke arah lawannya. Tetapi karena beda usia yang terlampau jauh, maka kegesitan dan kelincahan di dalam olah kanuragan, jelas Resi Karang Sabrang kalah jauh dengan Ki Demang alap-alap Samber Nyowo. Merasa dan menyadari bahwa dirinya kalah lincah, maka Resi Karang Sabrang buru-buru melesat ke bawah, dia menginginkan pertarungan itu terjadi di daratan. Di saat Resi Karang Sabrang berada di daratan, maka Ki Demang alap-alap Samber Nyowo segera menghantamkan ilmu tenaga dalamnya ke arah lawannya itu. Tetapi serangan pertama mampu dihindari oleh Resi Karang Sabrang dengan nyaris sempurna dan tanpa ada cedera sedikit pun di tubuh satu-satunya yang dia miliki tersebut. Merasa serangan pertama meleset, maka Ki Demang alap-alap Samber Nyowo segera mengirimkan hantaman ilmunya yang kedua kalinya. Melihat serangan besar kedua kalinya sedang mengarah ke dirinya, maka dia segera melompat untuk menghindarinya. Lanjut serangan-serangan dilakukan oleh Ki Demang alap-alap Samber Nyowo, namun Resi Karang Sabrang selalu berhasil menghindari serangan yang bertubi-tubi tersebut dengan cara melompat ke tempat lainnya. Karena ilmu kesaktian Raga Wijaya sangat hebat, maka di saat ilmu tenaga dalam itu mendarat ke tanah dengan bebas, maka ledakan besar terjadi di berbagai tempat mendaratnya ilmu tersebut. Ledakan disertai oleh keringnya tumbuh-tumbuhan dan gersangnya tanah tersebut seketika itu juga. Pertarungan mere itu hingga sampai tiba di waktu malam hari, dan rupanya Resi Karang Sabrang tidak tinggal diam dan hanya menghindari serangan-serangan tersebut, tetapi dia melakukan serangan balasan ke arahnya Ki Demang alap-alap Samber Nyowo. Sehingga tempat itu menjadi benar-benar diterangi oleh cahaya yang berkelebat di setiap detiknya, baik cahaya yang sedang meluncur ke bawah, ataupun cahaya yang melesat ke udara. Di satu sisi, alap-alap Pecat Nyowo juga sedang baku hantam dengan Begawan Cendawan Soco bersama kesembilan kawan-kawan, nampak pertarungan tidak terjadi di udara saja, tetapi di daratan juga sedang terjadi pertarungan yang sangat luar biasa kedahsyatannya. Kini nampak pertarungan mereka benar-benar sangat sengit, di mana Ki Demang alap-alap Samber Nyowo melawan satu orang dan alap-alap Pecat Nyowo melawan 10 orang sekaligus. Pertarungan di sepanjang malam itu, rupanya hanya terjadi saling menghantamkan ilmu kesaktian tenaga dalam mereka dari jarak jauh saja. Semua mereka lakukan bukan tanpa alasan, tetapi yang sedang mereka lakukan itu sudah penuh dengan pertimbangan. Karena tempat yang gelap dan dihiasi oleh hitamnya udara malam, maka tidak mungkin bagi mereka itu untuk melakukan pertarungan jarak dekat, karena mereka semua juga memiliki penglihatan yang sama dengan penglihatan orang-orang pada umumnya, dan salah satu contoh kecilnya yaitu setajam apapun sorot dan pandangan mata mereka, maka kedua pandangan mata mereka itu tetap tidak mampu menembus gelapnya udara malam di kala waktu itu. Pertarungan mereka terus berlanjut hingga langit di ufuk timur sudah sangat memerah. Itu tanda-tandanya bahwa Sang Surya sebentar lagi keluar dari tempat peraduannya untuk bertugas menyinari hamparan bumi Jawa di kala waktu itu, sedari pagi hingga sore hari. Pertarungan mereka berlangsung selama 3 hari 3 malam. Nampak pertarungan mereka berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya, sehingga mampu membuat wilayah hutan yang hijau terhampar dan sangat luas itu berubah menjadi sangat tandus dan gersang. Di saat Sang Cakrawala nampak memerah di bagian langit ujung kulon, maka nampak alap-alap Pecat Nyowo merasa lelah, semua karena dia baru saja bertarung melawan orang-orang sakti. Sehingga alap-alap Pecat Nyowo tidak ingin memperpanjang lagi pertarungannya dengan ke-10 orang-orang sakti itu. Apalagi ketika dia teringat bahwa Begawan Cendawan Soco merupakan seorang yang telah menjadi pemimpin di dalam mengambil nyawa satu-satunya yang dimiliki oleh ayahanda satu-satunya itu, hal tersebutlah sehingga membuat alap-alap Pecat Nyowo berubah menjadi sangat liar dan buas.
Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi cerita Pendekar Alap-Alap Sambernyowo, karya Agung Widodo. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.